Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama Ki Semar. Salam-salam khususnya Wong Cilegon Banten Indonesia umumnya. Kali ini pemirsa, tentunya Ki Semar tidak akan bosan-bosan bagaimana terus berinteraksi. Semoga pemirsa yang budiman, yang baik hati, dan juga dapat menerima dengan film ini. Berkaitan dengan budaya pemirsa, tentunya kita selalu ingin selalu membahas budaya. Karena memang budaya itu adalah ciri khas kita. Untuk bagaimana kita bisa menunjukkan di dalam kedudukan kita di tempat yang benar-benar diketahui. Satu adalah identitas domisili, karena kita harus bagaimanapun harus tahu di mana kita, keberadaan kita, dan juga posisi kita. Maka dari itu aneka ragam di Indonesia ini, tentunya kita bagaimana bisa membangun untuk bisa saling menempatkan, untuk bisa suatu contoh-contoh kepada semuanya pemirsa yang ada di Indonesia ini. Tentunya salam-salam tokoh budaya, kesepuhan, para ulama, dan juga guru-guru besar budaya, yaitu guru besar Cimandi, baik Tubu, baik Dong, dan juga baik Si Pecut, dan juga yang saya hormati para guru-guru semua yang ada di Indonesia ini, salam kenal, salam santun, salam satu jiwa, salam kita bagaimana bisa menempatkan kita saling bersilaturahim untuk bagaimana kita bisa membangun Indonesia ini menjadi bermartabat. Oke. Sekarang kita akan pakai jurus Kojlo. Itulah tadi sedikit gerakan-gerakan yang untuk kita bagaimana penyemangat dalam sore hari ini. Tentunya mungkin saya sebagai manusia biasa, manusia itu adalah bagaimana kita bisa harus memberikan motivasi, inspirasi bagaimana kita terkaitan dengan budaya ini. Karena dengan komunikasi, insya Allah kita akan mencair. Mencair segala sesuatu apa yang ada di Indonesia ini. Insya Allah kita sebagai pendekar ataupun Wong Indonesia atau penerus dari nenek moyang kita, tentunya dengan adanya budaya ini, kita menjadikan budaya kita menjadi budaya yang baik. Mungkin di Indonesia banyak sekali ya, ada suku Dayak, ada Papua, ya, ada Jawa, ada saya, di beraneka ragam di Indonesia ini. Tapi saya pikir itu adalah suatu seni, seni kebudayaan masing-masing di dalam negara ini. Mudah-mudahan dengan adanya satu kesatuan, perbedaannya budaya akan tetapi kita menjadi satu tujuan untuk bagaimana menciptakan Indonesia yang bersatu. Oke. Okay. Ya. Sekarang kita ambil tenaga dalam. Itu adalah jurus tangkisan dan juga pukulan cet. Kita tentunya sebagai pelestari bagaimana harus bisa
memberikan sedikitnya atraksi-atraksi jurus, karena kita yang namanya budaya pencak silat itu harus punya jurus, ya. Nah, jurus itu banyak. Ada jurus 1, 2, 3, dan 4 sampai seterusnya. Nah, tapi jurus ini adalah berbeda-beda. Ya. Tapi dengan adanya kita punya jurus, itu adalah kita punya, yang jelas punya aliran. Ya. Ada catatan-catatan untuk aliran itu banyak sekali. Insyaallah dengan sama-sama menghormati, menghargai, sesama punya jurus, punya aliran, kita tetap saling menghormati dan menghargai dimanapun Anda berada. Insyaallah dengan kita punya budaya, kita akan menjadi satu misi, satu visi untuk bagaimana bisa melestarikan budaya kita dimanapun Anda berada. Insyaallah satu visi, satu misi kita untuk membangun bangsa Indonesia ini dengan budaya, insyaallah Indonesia akan aman, nyaman, tertib. Yuk kita bangun. Yang pertama adalah membangun hati kita dulu. Insya Allah. Kalau hati kita sudah dibangun dengan bagaimana caranya menghormati dan menghargai antara sesama manusia, insya Allah tiada bedanya. Kita itu manusia itu sama. Di hadapan Allah itu sama. Tetapi yang membedakan itu adalah nasib ataupun istilahnya keberuntungan, karena manusia itu beda-beda nasib. Kalau nasib bisa dirubah, kalau takdir tidak bisa dirubah. Insya Allah saya doakan kepada pemirsa semua nasibnya mulia, nasibnya mujur, nasibnya barokah ke depan. Dari dulu ataupun dari sekarang ataupun ke depan, semoga pemirsa semuanya menjadikan nasibnya baik, diberikan rahmat Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan barokah oleh Allah. Amin ya Allah. Ya. Yang terakhir, jurus ini nama jurus kunci. Ya. Jadi ketika ada bulan masuk, ini masuk. Ketika bulan sangat ini masuk, kita ini masuk. Kita masuk sana. Setelah itu masuk ke dalam, masuk ini, pintu ini, masuk. Oke. Okay. Mungkin itu saja pemirsa, mohon maaf sebelumnya semuanya, ya. Semoga di film ini kita mengambil hikmahnya, kita mengambil baik sisi baiknya saja, ya. Oke. Okay. Itu saja pemirsa, salam sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.